Healthy Life. Be healthy, be alive. Nah, ini tahu Jack tanaman apa? Ini aloe. Aloe vera. Ini Peters aloe vera atau lidah buaya. Pasti Peters di rumah juga tahu ya. Gimana? Tahu nggak manfaatnya? Aku tahu ini bagus banget juga kalau lagi dikonsumsi, bisa jadi juga minuman. Nanti aku buat-buat kalian juga. Dan itu sehat banget buat perut. Selain buat pencernaan juga, biasanya kita kalau pakai sunblock, mataharinya sangat-sangat panas. Setelah kita pakai sunblock, ada rasa terbakar ya. Biasanya itu bisa diminimalisir dengan pemakaian aloe vera. Ya, benar banget. Jadi kita ambil aja dan... Bisa. Tapi kita treatment sama juga minuman. Treatment, dan untuk kita akan kasih tips buat Peters di rumah gimana cara mengolah aloe vera ya, dan gimana cara membuat aloe vera bisa menjadi gel yang bisa disimpan. Oke. Oke. Nyobain. Kita petik. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Nah, Peters, kita lihat ya. Nah, kita lihat, ini yang kuning, ini adalah getahnya. Nanti untuk membuat gelnya, kita harus simpan dulu aloe vera itu dalam waktu sekitar 10-20 menit dengan posisi seperti ini. Nanti getahnya itu akan ke bawah. Getahnya akan ke bawah, kita bisa lap aja pakai kain. Nah, gelnya itu biasa akan mengumpul di bagian tengah. Jadi buat fitters di rumah, kita setelah yang satu ini akan mengolah aloe vera menjadi bahan untuk melindungi kulit dan juga rambut dan juga untuk diminum. Tetap di Healthy Life. Be healthy, be alive. Shot me out of the sky. You're my kryptonite. You keep making me weak. Yeah, frozen. Nah, ya Peters, Jacob juga Tita. Kita di sini seperti janji saya yang tadi ya. Ternyata aloe vera itu bisa diolah untuk menjadi untuk kulit ya. Yes. Untuk kulit dia untuk bisa mengobati kulit dari rasa terbakar karena dia ada antiinflamasi atau anti radang. Nah, bisa juga untuk muka dan juga untuk rambut. Ya. Rambutnya mana? Sehat banget untuk rambut. Oke, tapi di sini kita lebih untuk kita akan coba untuk kulit muka dan juga tangan ya. Oke. Kita di sini ada timun. Yang kita tahu timun ini sebenarnya fungsinya untuk melembabkan kulit, ya. Setelah itu kita punya yang intinya, ya. Ya, lidah buaya. Aloe vera atau lidah buaya udah dipotong gel seperti ini. Itu ya? Bisa dimakan? Bisa langsung tuh, dimakan. Kan. Gak pahit ya? Gak. Bagus untuk dipakai untuk minuman. Ya. Oke. Okay. Terus ada madu. Madu ini bagus banget buat kesehatan kulit juga. Oke, okay, sekarang yang pertama kita lakuin, timunnya kita blender dulu, ya. Kita hancurin dulu timunnya, ya. Sama aloe vera. Oh, bentuk gel banget. Bentuk gel. Blender timun dan aloe vera, lalu tuangkan ke dalam madu. Ini Tita, ya? Ini udah jadi. Oh, ya? Uh-huh. Ini udah jadi, Peters. Ya? Mungkin Tita bisa langsung coba, make bisa jadi. Boleh. Saya dulu ya. Kita okay, bisa pakai dulu di kulit kali ya. Bisa langsung di kulit. Okay. Ya, seperti ini. Ini paling bagus setelah pemakaian sunblock atau kulit terbakar. Oh. Ya, benar. Tadi aku sebenarnya gosong di kepala, jadi mau dikit di kepala ya, boleh? Boleh, boleh. Di sini aja. Ini. Ah, langsung merasakan yang segar. Bagus. Oh, kerasa ya di kulit ya? Bagus ya? Uh-huh. Bagus banget. Ya mungkin kita masukin gula di dalam. Wah, jadi nambah loh. Udah nambah? Oh, kayaknya udah nambah ya. Tapi untuk minuman mungkin kita masukin dulu, okay. Biar nikmat di tempat yang nggak ada hujan. Oke. Okay. Gimana? Oke. Okay. Okay. Kita bawa aja semuanya. Oke. Okay. Okay. Ayo, Peters. Let's go. Let's waktunya go. Minuman sehat. Ya, Peters. Akhirnya tadi kita hujan-hujanan pindah ke sini untuk buat resep minuman ya? Ya, dari benar. Karena setelah pakai untuk kulit dan juga kepala aku, bagus. Yeah. Merasakan juga segar setelah di bawah matahari. Sekarang waktunya untuk minuman yang sangat sehat, ya, segar, benar, ya. Dan juga bagus banget untuk perut. Jadi di sini seperti kamu pakai yang tadi buat resep untuk kulit, kita potong bagian dari kulitnya sampai kita bisa dapat yang gel di tengah seperti tadi. Jadi langsung masuk, memasuk langsung di dalam blender, dan pakai jeruk sampai nutup.
blender air jeruk dan lidah buaya, lalu tuang ke dalam gelas. Jadi deh jus aloe vera ala Jack. Nah, ini udah jadi, cepat banget, dan bisa juga jadi untuk sarapan atau kapan aja kalau lagi maksudnya sangat segar. Ini segar banget, ya. Pronto. Pronto, ecco fatto. Okay. Jadi sebenarnya hari ini kita udah banyak activity, dan sesuatu yang sangat menarik, ada banyak tips untuk kesehatan, dan juga workout yang sangat menarik, yang pakai sapu juga. Ya, selain dari workout, kita juga punya resep buat sarapan, ya. Kita juga membuat tips kulit, untuk kulit dari aloe vera dan juga rambut dan juga minuman yang sangat-sangat sehat. Ya, jadi buat fitters, saksikan terus Healthy Life setiap Jumat jam 8 pagi hanya di Trans TV. Healthy Life, be healthy, be alive. Salute.